Saudara, aksi damai bela Palestina berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Sejumlah tokoh dan warga yang hadir menyuarakan agar perang dihentikan. Aksi damai diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat lintas agama. Tampak sejumlah tokoh publik hadir, mulai dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, Sekjen NUI Amir Syah Tambunan, dan sejumlah menteri kabinet. Dalam aksi damai, peserta aksi mengenakan atribut Palestina sambil melakukan long march dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia.